Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di video kali ini saya mau nge-share game MOBA anime teman-teman, dan bisa dibilang ini Codename Jump versi ringan ataupun versi light ya. Walaupun ini buat kalian yang bukan buat kalian sih, buat kita semua yang kemarin nggak bisa nyobain Codename Jump karena dia masih CBT ya, pas beta test ataupun masih tes di daratan Cina, itu pun loginnya cukup sulit karena harus pakai nomor Cina ya, kemarinnya yang di Codename Jump gitu ya, yang ada game MOBA tapi punya karakter anime terkenal seperti Demon Slayer, terus One Piece, Dragon Ball dan Naruto kemarin itu ya di Codename Jump itu. Dan semoga aja Codename Jump itu benar-benar rilis, bisa rilis global atau internasional, dan mudah-mudahan itu resmi, karena ada yang bilang itu resmi, ada yang bilang itu nggak resmi dari berbagai sumber, dari YouTuber gitu ada yang bilang gitu sih. Cuman kalau dilihat dari apa developernya, itu developer bukan developer ecek-ecek ya, yang Codename Jump kemarin yang sempat rilis sempat rilis CBT di Cina, daratan Cina, itu dia bukan developer ecek-ecek tapi developer besar. Mudah-mudahan bisa rilis global ya. Dan kita kembali ke game. Dan di sini ini ya, nama gamenya anime. Aduh lupa lagi nama gamenya. AOA itu namanya apa sih ya? Lupa saya. Pokoknya apa sih ya, lupa lagi. Sorry. Pokoknya ini game MOBA anime. Dan di sini ada beberapa karakter anime terkenal juga seperti Tanjiro, Naruto, Pain, dan di film Samurai X itu ya, lupa saya nama. Dan ini ada Bleach juga, karakter Bleach. Untuk skillnya sendiri agak-agak mirip ya sama Codename Jump ataupun dengan karakternya, ini agak lumayan cocok banget gitu untuk skill-skillnya. Untuk pilihan skillnya gitu cocok gitu, yang buat gamenya itu bisa ngepas gitu loh. Kita kembali. Untuk ukuran gamenya sendiri ini cuma 11 MB dan full size nya 50 MB. Mengingat ukuran yang segitu dan punya grafik yang seperti ini, itu udah keren abis ya, karena dia ukurannya ringan banget tapi dia punya grafis yang keren lah, ciamik gitu, cakep pokoknya, epic banget ya, lumayan ya. Untuk cara installnya ini sempet di playstore ada, cuman langsung dihapus mungkin apa di ban atau gimana, kita nggak tahu karena ini mungkin gak resmi atau gimana, tapi di sini ada linknya, nanti kita drop di komentar. Dan untuk cara instalasinya itu harus pakai aplikasi yang kedua, SAI teman-teman, dia entah kenapa tapi cara menginstalnya harus pakai itu. Dan itu mudah banget, nggak usah takut
karena takut susah ya. Gak usah takut. Dan ini kita tiga itu kita lawan. Oke, nah ini. Dan buat kalian semua, saya nggak bosan-bosan ngingetin untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe gratis dan membuat channel ini terus berkembang ya. Dan jangan lupa tinggalkan like, share dan komen ya, agar channel ini terus berkembang dan terus maju dan terus bisa memberikan hiburan buat kalian semua. Dan di sini ada ini apa nih namanya, buff ya, mungkin apa itu, ini seperti ini. Nah itu kayak di Demon Slayer itu ya kan tuh. Untuk kita bantai ini buffnya entah masternya nih, kayak Master Mario Bros sih pokoknya ya. Jadi diambil dari beberapa karakter kartun ya, film kartun. Oke, nah ini gameplaynya. Untuk ini mah permainan sama aja, kita ngancurin tower musuh seperti moba biasa, kita ngancurin tower musuh ya. Jadi nggak usah bingung. Untuk item-itemnya sama aja, item-itemnya juga ya tinggal kalian pilih sendiri. Tapi untuk build-nya gitu mungkin kayak ini ya, kurang lengkap lah ya. Cuman ini mantep banget, ini offline ya teman-teman. Full offline. Ini offline apa enggak nih? Ini online link, sorry. Ini online. Dan kita langsung ke ini aja. Saya tunjukin tutorial cara pemasangannya. Tuh, kalian buka aplikasi Split APK Installer atau SAI ya. Jadi kalian buka aja, nanti buat kalian pengguna MIUI nanti ada peringatan gitu. Kalian bisa abaikan, kalian tunggu detiknya itu, kalian scroll ke bawah. Detiknya itu sampai berapa detik gitu, 30 detik sampai keluar tulisan continue. Nah, itu buat pengguna Xiaomi atau MIUI ya. Itu tunggu aja sampai 30 detik dan continue, dan pokoknya izinkan. Aplikasi ini meminta perizinan kayak instalasi, menginstal dari aplikasi ini izinkan aja. Terus juga nanti dia minta baca folder, izinkan aja minta. Dan buat instalasinya seperti ini. Jadi kalian langsung bisa, tadi ada bacaan aplikasi apa, install aplikasi file dari folder gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja di mana kalian nyimpen gamenya. Misal seperti ini, saya nyimpennya di folder download. Nah ini kalian pilih install APK. Nah ini kalian pilih install APK itu ya kan, di bawah itu. Terus internal file picker. Nah internal file picker itu kalian buka di mana kalian nyimpen gamenya. Saya simpennya di download nih, folder download. Nah saya simpen di sini, saya buka, kita cari aja nama gamenya itu Arena of Anime atau AOA. Nah kalian langsung buka, langsung kalian checklist, langsung kalian, ini nggak ada yang perlu kalian checklist, langsung aja ini internal download nih ya, download langsung arena ini, langsung kalian checklist, set, langsung select, langsung install aja. Tetap dari bacaan warna biru itu install, langsung install. Nah karena saya sudah installnya, jadi sudah ya, seperti biasa kok installnya sama aja seperti itu, nanti langsung terinstall ya di menunya. Oke, nah itu seperti itu cara instalasinya. Dan ini lobbynya, hero trialnya, ini buat kalian yang mau login tiap hari dapat hero tuh, dapat hero blitz juga, login 7 hari itu Rocky Dai. Dan ini beberapa hero nya kita bisa lihat. Nah ini ada Fenrir ini kayaknya di Demon Slayer ya, kalau nggak salah ya, saya kurang paham sih temen-temen. Ini tampilan 3D dan 2D-nya bisa di ini. Dan ini hero yang udah kita dapat. Ini fighter-nya nih. Fighter-nya nih ada ini nih. Di Henshin ini, Himura Henshin ini atau Samurai X ya, kalau dulu terkenal bener. Anime ini terkenal bener ya, Samurai X ya. Samurai X ini juga kalau enggak salah rubah ekor 9 juga sih sebenarnya kalau enggak salah ya. Buat kalian yang pecinta anime pasti paham lah. Untuk grafisnya seperti ini, dan ini untuk tampilan 2D-nya, gile, keren abis. Dan sebelahnya tadi ada Kurosaki ya, nanti kita lihat dulu. Nih, Kurosaki Ichigo Bleach atau anime Bleach ya. Untuk skinnya baru satu aja. Untuk skillnya itu keren. Dan ini ada
Kamado Tanjiro, Tanjiro atau Demon Slayer ya. Ilmunya air juga, sama seperti di Codename Jump. Itu dia ilmunya air juga, teman-teman. Dan ini kalau nggak salah ini apa ya? Anime apa ini? Dari anime apa nih kalian, kalau kalian paham? Dan MM-nya ini marksman-nya ada beberapa nih, Menhu, Gilgamesh. Ini Madoka. Walaupun ini nggak resmi, mudah-mudahan ini di upgrade terus ya, dikembangin terus ya. Oke, ini tanknya di paint, teman-teman, paint nih, skin paint dia, tank dia. Ini pakai baju Akatsuki ya. Ini nggak tahu ini apa ini. Leon tank juga. Mudah-mudahan game ini terus berkembang ya, teman-teman. Jadi semakin banyak karakternya dan semakin banyak skinnya. Walaupun nggak resmi tapi keren abis. Saya rasa nggak resmi karena dihapus dari playstore, teman-teman. Dan mudah-mudahan banyak beberapa developer game yang nyiptain game MOBA anime gitu, gitu ya kan, keren banget. Kalau ada MOBA anime gini. Ini ada skinnya kalau yang ini. Dan ini ada Uzumaki Naruto. Dia mage, teman-teman. Dia ilmunya tuh Kurama Force, Kurama Coach, Rasen Shuriken, Big Ball Rasengan, Bu. Gile men, tuh ya kan. Tuh grafisnya lumayan ya. Dan ini dia di mage ya, teman-teman, di mage. Dan ini untuk tampilan lobby, dan itu ada adventure tapi belum bisa. Mudah-mudahan di update selanjutnya ini nih bisa ya, adventure. Terus tadi ada rank match ini. Mudah-mudahan ya, ini skinnya, ini hero-nya baru segini sih. Buat kalian yang mau top up, coba aja, siapa tahu keren ini, siapa tahu terus update gamenya ya kan. Dan untuk nambahin uang itu kalian bisa nonton iklan, teman-teman, bisa nonton iklan, jadi nggak bete lah ya. Mungkin sampai di sini video saya, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu setia menonton video saya, dan terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Sampai jumpa di next video. Buat kalian, terima kasih banyak yang selalu enjoy video saya, nonton-nonton video saya. Sampai jumpa pokoknya di next video. Dan terima kasih banyak ya. Oke. Buat kalian yang request, tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa bantu share gamenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.